fokus menuntut ilmu syar'i. Karena menuntut ilmu tidak akan mendatangkan kecuali kemuliaan. Orang bodoh bisa jadi pintar, penakut bisa jadi pemberani, orang yang pelit bisa jadi dermawan. Ilmu hanya akan mendatangkan cahaya dalam kehidupan seseorang. Dan tidak ada ruginya kalau seseorang menghabiskan seluruh umurnya untuk ilmu. Apakah ada orang yang paling buruk di muka bumi ini yang sudah tua kemudian bodoh terhadap ilmu agamanya? Kemana dia habiskan umurnya? Tidak disibukkan dengan ilmu, sehingga kalau dia ingin melakukan satu perbuatan, dia tidak tahu mana halal dan mana haram. Akhirnya dia akan dihukum oleh Sang Pencipta karena kebodohannya itu. Padahal Allah yang Maha Tinggi dan Maha Mulia sudah memberikan kepada kita kesempatan 24 jam dalam sehari. Sudah dilowongkan banyak sekali waktu. 2 jam, 1 jam, 2 jam saja kita ambil sehari. Sudah sangat luar biasa padatnya ilmunya.